Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semua? Kita masih tetap dalam pertemuan pembelajaran e-learning kita untuk pertemuan ke-11 pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajarnya. Oke, kita mulai pelajaran kita. Pada pertemuan ke-11 ini, pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, kita masih membahas materi cerpen, yaitu part ketiga, part terakhir ya. Pada pertemuan ini, materinya hal yang dibahas penyusunan cerpen. Dalam penyusunan cerpen, itu ada dua, penyusunan dan penyuntingan. Dalam langkah menyusun cerpen, yang paling awal, kalian harus menentukan tema. Tema itu adalah jiwa sebuah cerita, ya. Jadi biasanya tema-tema sering memakai kata nomina, misalnya sosial, keagamaan, kemiskinan, kesenjangan, dan sebagainya. Contoh-contoh tema, ya. Terus tema yang paling diminati bagi kalangan remaja adalah tema, pasti tahu, tema percintaan. Jadi kebanyakan cerita cerpen atau novel sekarang banyak memuat tema tentang percintaan. Oke, selanjutnya yang kedua dalam menyusun cerpen yaitu menentukan sudut pandang. Dalam menulis cerpen, kita harus konsisten. Konsisten itu berarti harus tetap dalam menggunakan sudut pandang. Sudut pandang itu kan ada dua tuh. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Kalau misalnya kita sudah dari awal memakai sudut pandang orang pertama, sampai akhir harus memakai sudut pandang orang pertama saja. Selanjutnya, langkah selanjutnya menentukan penokohan. Penokohan ini ada dua. Pertama, tokohnya. Kedua, baru watak tokohnya. Ya kan? Jadi, kalau untuk penokohan, tentukan dulu. Kalian mau buat tokohnya tokoh-tokoh apa aja? Ada tokoh antagonisnya kah? Atau tidak adakah? Harus ada tokoh pendukungnya kah? Itu pertama tokohnya. Terus nama-nama tokohnya, misalnya tokohnya itu kalian buat ada 3 orang, tapi kalau dalam cerpen dia harus berfokus pada satu tokoh saja ya, jangan lupakan itu juga. Selanjutnya wataknya, dalam penokohan ini tentukan watak-watak tokoh yang kalian buat itu, baru kembangkan. Langkah selanjutnya itu ada menentukan latar atau setting. Apa latar? Latar itu ada latar suasana, ada latar waktu, ada latar tempat. Kalau untuk latar waktu itu kapan? Kapan terjadinya cerita tersebut? Kalian harus tentukan dulu. Terus untuk suasana itu bagaimana cerita tersebut terjadi? Tadi ya, kalau untuk menjawab latar suasana, harus ada pertanyaan bagaimana. Selanjutnya tentang tempat, di mana cerita itu terjadi. Tentukan ketiga itu dulu, baru kalian kembangkan latarnya. Yang terakhir, langkah menyusun cerpen, yaitu menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Bagaimana alur yang menarik? Alur yang menarik itu biasanya karakter tokoh yang dibangun dalam cerita terdiri atas tokoh yang berkarakter baik dan berkarakter buruk. Di samping itu akan diciptakan pula tokoh yang netral sebagai penengah ketika terjadi konflik antara tokoh yang berkarakter baik dan tokoh yang berkarakter buruk. Dengan konflik yang terjadi inilah jalan cerita atau alur akan dibangun, akan terbangun ya. Terus terdapat bermacam-macam alur. Alur itu ada alur maju, kalau bahasa
umumnya ya, ada alur maju, ada alur mundur, ada alur maju mundur. Jadi harus kalian tentukan, jangan semua alur kalian masukkan dalam sebuah cerita, pening yang baca ya. Jadi sebelum kalian membuat cerpen itu, tentukan kalian mau buat alur maju atau alur mundur. Kalau alur maju, ceritanya dari zaman sekarang sampai seterusnya. Kalau alur mundur, dari zaman dulu sampai zaman sekarang kalian ceritakan. Kalau alur maju mundur, itu biasanya pertama ceritakan itu alurnya pada masa sekarang. Terus nanti di tengah-tengah dia menceritakan kilas balik masa lalu. Itu berarti menggunakan alur maju mundur. Harus kalian tentukan salah satunya, mau kalian pilih alur yang mana. Jangan semuanya ya. Kalau semuanya dipakai, pening yang baca. Oke, itu ya tadi langkah-langkah menyusun cerpen. Mungkin untuk selanjutnya, misalkan kasih tugas kalian untuk membuat cerpen singkat. Itu nanti mungkin di akhir semester nanti. Selanjutnya, langkah menyunting cerpen. Langkah yang pertama, membaca keseluruhan naskah cerpen. Jadi kalau mau menyunting cerpen, kalau kalian tidak membaca keseluruhan, tidak akan kalian bisa menyuntingnya. Kenapa? Karena kalian nggak tahu isinya, nggak tahu cerpen itu ada yang salahnya ada atau enggak, itu kan? Yang kedua, langkah kedua, kalian mencermati. Inilah baru setelah kalian baca semua, pasti kalian dapat cermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun kesalahan tanda baca. Biasa banyak digunakan itu kesalahan ejaan atau penulisan. Ya, kalau tanda baca jarang sih. Misalnya juga kesalahan penggunaan kalimat. Kalimatnya tuh kurang efektif, kalimatnya terlalu berlebihan. Banyak kali perbolanya, buang-buang kata, ya kan? Itu kesalahan-kesalahannya. Setelah ditemukan kesalahan-kesalahan tadi, langkah yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah cerpen yang dibaca. Bagaimana memperbaikinya? Kalian buat dulu salahnya apa, terus perbaikilah menjadi yang benar. Kalau butuh referensi, jangan sok tahu bahasa kasarnya. Kalau memperbaiki sebuah kesalahan itu, apalagi penggunaan ejaan, penulisan atau tanda baca, kalian harus dibantu oleh referensi juga. Misalnya referensi kamus ya, atau referensi dari pakar-pakar bahasa yang lainnya untuk memperbaiki sebuah kalimat yang salah. Oke, itu saja materi singkat kita. Terima kasih. Ada pertanyaan, silahkan hubungi Miss melalui WA grup kelas belajar e-learning kita. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Itulah tadi penjelasan materi singkat kita. Jangan lupa pahami, jika kurang paham, silahkan bertanya, jangan sungkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.